Oke, inilah last meeting setelah mereka SAT dan PAT antara kelas 1B melawan 1C. Yep. Seru, yang mana untuk sementara kembali mempersiapkan daripada saya tetap di antara serangan daripada kelas pinggir, bola pun diambil, langsung ditendang saja.
langsung ke depan. Tendangannya melambung di atas lawan. Berapa skor, Bosan? Skornya 1-0 dimenangkan oleh 1C. Oke, good job. Makasih, Bosan. Ya, inilah pertandingan kedua yang mana di titik 4, 5, 6, 7. Oke, cukup. Pertandingan babak pertama dimulai. Ya, kelas 2 aja langsung mendominasi. Rahat, ada Gilang di situ. Ada Javier, Javier langsung jauh ke depan. Awas berbahaya. Ah, sayang sekali. Ya, kembali dari dua cendera. Bebas untuk kelas 2. Ah, ya, jauh ke depan 2A. Ah, berbahaya. Aduh, ada Javier di sana. 2B, 2C. Ada Mustang di sana. Jari Gilang, Gilang ke Kenji lagi. Ada Javier, luar biasa berbahaya. Wow. Jadi pernya ada Pirsa di sana. Jangan pinggir. Awas berbahaya. Wow. Awas, tendangan depan. Luar biasa yang dari pick up 2. Awas berbahaya. Berbahaya. Aduh. Jangan itu. Woi. Nah, bola. Ada Gilang. Ada Gilang di sana. Ada Kenji. Ya, kita mengambil bola. Kontak power Kenji maksudnya. Ayo Ben, ayo Ben. Yang hilang di sana. Yang hilang bola. Bagus, ayo. Bagus. Sayang sekali terlepas bolanya. Kembali ada Kenji. Aidin, Aidin, Aidin. Bagus, iya. Berbahaya. Aduh, saya. Ambil, ambil. Awas berbahaya. Boleh masuk di garis pertahanan. Saya. Selanjutnya tekanan jauh ke depan. Jarak Birka sama jauh dengan ke depan untuk masuk ke babak selanjutnya. Ada Benjiro, ada Gilang. Ya, sayang sekali tekanannya pendek. Bola siapa yang dituju langsung ke depan. Ah, sangat bagus tadi, saya kurang keras. Ah, berbahaya. Tekanan kembali. Wah, awas jarak. Ah, ada kembali Mustan di situ, ada Gilang bekerja sama. Ah, sayang sekali terlalu banyak. Awas berbahaya. Ah, kesempatan. Ada Gilang di situ. Ah, sayang sekali. Langsung ke depan. Ah, berbahaya. Ada Gilang di satu. Ada Gilang. Ah, sayang. Kemudian yang kedudukan sementara unggul untuk kelas 2C yaitu Karuno. Kita masih saksikan terus. Akhir saja kedudukan unggul jadi sebelah supaya anak asuhnya menang. Baik di situ. Oh, semuanya umpan, umpan, umpan. Kok belakang umpannya? Yang paling mengambil bola ada Benjiro di sana. Berbahaya.
Kita hitung sama-sama 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bye-bye. Sekali lagi, dua kali lagi. Yang dalam kursinya dari satu geng, yaitu Ibu Nesa. Ibu Nesa sepertinya memberikan semangat sang wasit. Acara wasit kita ikuti mulai pertandingan kita. Baik, kita lanjutkan pertandingan kita. Lainnya adalah kelas satu geng. Tentang bola jauh ke depan. Masih 1A. 1A. Nah, ini dia. Itu benar keras. Ya, kembali masih Arta di sana. Shoot lagi. Bu Nuri dan Bu Reki sudah jauh ke belakangan. Karena setelah ini kita akan mainkan langsung. Wah, oh, luar biasa. Ada di situ. Kalau kalah juga. Mari harus Benjiol. Ada pesan. Oke.
Kalau main catur pusing, main bola mah jatuh. Oke. Okay. Ayo. Semifinal antara 4T melawan 3A futsal ya. Kemudian setelah partai futsal antara 4T lawan 3A nanti sekali lagi di latihan lagi dari siapkan timnya setelah kamu ke sana nonton malam? Iya. Kemarin menggunakan sepatu. Oh iya iya. Pantas kamu ada habis tendangan Tom Haye tuh di kepala. Indonesia menang. Menuju Piala Dunia. Ini adalah cikal bakal timnas U20 di tahun 2035. Yeah.
Penendang dari Cipaden. Penendang ketiga. Ini bukan penentuan nih berarti. Oke, selamat ya, Jago. Luar biasa. Selamat 3B, selamat 3B ya, keren. Selamat 3B. Alamana jaya lagi. Satu lagi, dua lagi. Pertandingan 4C lawan 3A, baik. Pasti. Sejauh ini pertandingan antara head to head 3A melawan Pace itu selama kelas meeting 5B 3A ini 4C itu begitu. Selebihnya kadang diuntungkan dengan keadaan. Bagi saya ini 4C ini sebuah keuntungan melawan 3A. Tapi itulah bola. Bola tetap bundar. Tidak ada yang tahu akhir-akhirnya. Makanya bagi para pecinta bola itu utamakan nonton sampai dengan selesai. Oke. Tidak sih, pokoknya kita ke sini ada apa yang aneh. Hanya teman sekolah. Kanan pojok dari pojok kiri. Penonton mengganggu perjalanan pertandingan. Oke. Umpan kepada Kingsino melakukan. Oh, apa yang terjadi? Dapat bantu. Oh, apa yang terjadi? Mengakui sendiri. Tapi biasanya selama pertandingan apapun yang terjadi wasit yang menentukan. Ya, mau ada yang di sini. Nah, sekarang sedang zamannya era digitalisasi. Sehingga wujudkan wasit itu hebat. Aje. Apa aja di balik dokumentasi untuk kita lihat bagi Abisan untuk melempar bola dan ada Gumpa. Oke, baik sekali nasib di lapangan. Bola dikuasai 3. Nampaknya sangat tenang-tenang saja. Sejauh ini. Oke, baik. Agin saya. Paren melakukan sejati set paren sekali. Wih, Gumpa. Maksudnya kepada Paren. Apa yang bisa dikuasai ke tempat ini? Oh, nampaknya terjadi. Sudi. Ya, lempar ke dalam 3. Umpan lalu masuknya awal. Oh, tadi. Kalau si Umri. Ah, gitu mainnya. Oke, siapa menguasai bola ini? Ada si. Awas. Dua B di sampingnya mau dipandu nanti Pak nanti selainnya di kelas 2 ya kelas 2 disini Pak Sidik kelas 2 ada catatannya Pak Sidik ya gak lupa gampang kalau gitu ya Pak kami nanti mandu kelas jadi saya menengok sedikit keluar sedikit ternyata skor keadaan sudah berubah saja luar biasa nampaknya bola di sana.
sementara oleh empat Tanggayang. Itulah hasil tim sebuah saya jemput dulu ya, kuasanya Keanu melakukan selesai. Para penonton tidak masuk di area lapangan tentunya yang tidak berbeda. Oke, yang berbeda ini siap. Oke. Main pertama apa final pagi itu yang pagi aja pagi. Ayo. Kan final sekali main. Iya. Ada satu A. Penentuan nih, ayo mohon doanya. Ayo Pak, ngaji Pak. Alamana jaya lagi. Sekali lagi. Dua kali lagi. Oke, terima kasih.
Jaya lagi. Yes, yes. Sekali lagi. Yes. Dua kali lagi. Yes, yes. Kalau mau berinteraksi atau mau jalan, minggir. Kemudian lari lagi. Nanti kita berangkat main lagi main. Oke, sudah cukup lagi. Kita ini berlangsung dengan terus. Kita di sekolah SD Alamana. Ya mana pada hari ini tangga hari ini A lawan 2 B. Oke, untuk berlari sekali lagi perhatian kepada juru lawan garis putih. Sekali lagi tidak maju lewat garis putih para penonton supaya sementara apa yang terjadi akan saja ada di akbar karena kami katakanlah apa yang terjadi para penonton akan terjadi. Oh, apa yang terjadi? Umpan langsung yang berajam. Ada Akbar di sana, ada William, ada Rizal, ada Akbar. Lagi-lagi punya sama yang apik. Baik sudah dapat dipasangkan oleh satu ang. Apa yang terjadi? Di atas saja, tenang saja, disapu saja. Di apa lagi? Di serok saja apa lagi? Di apu apa lagi? Di sekang apa lagi? Satu A. Siapa yang menendang? Suli. Oke. Yang dipagar. Mohon yang dipagar Rezel dan kawan-kawan samping kanannya. Ayo turun. Umpan lambung dapat dipatahkan oleh Rizal. Apa yang terjadi di sana? Akbar melakukan sebuah kotak anti. Jadi melakukan. Oh, ada yang support kalinya. Baik sekali Akbar melakukan serangan yang begitu. Umpan apa di sana? Lagi-lagi Maulana. Ada Rifa di sana. Akbar lagi ada Rabi. Oh, ada Pino. Baik sekali dihadang oleh Fabri. Apa yang terjadi? Perebutan bola sehingga sangat kusut sekali. Oh, baik ini bolanya. Apa yang ini? Oke. Ada siapa di sana? Ada Rifa. Baik bekerjasama dengan Fabri. Apa yang terjadi? Oh, Fabri. Kebetulan baik dari sana. Oh, Rafi menguasai bola. Masih dapat Rifa. Rafi lagi kerja sama yang api. Baik sekali Rafi. Sudah mulai geram. Umpan lambung. Apa yang terjadi? Shot. Perancaran dari satu yang sangat tampan. Dia membara. Sangat haus dengan kemenangan.
sekali. Benar, sudah sama yang api. Lagi-lagi Akbar melakukan dua serangan. Riva di sana, Riva pun juga Riva di sana. Apa yang dicari? Riva. Oh, benar, kebenar. Rapi, masih. Riva saya gol. Oh, apa yang terjadi? Oh, Lana mengejar bola. Tetap sportif, tetap kasih sayang, tetap rukun. Menang kalah biasa, yang luar biasa adalah kerukunan dan kebersamaan. Tepuk tangan dong. Ya. Main dengan sportif dengan tinggi. Adapun terjadi apapun itu, wasit yang menentukan. Main dengan teknik yang baik. Tidak mengedepankan emosi. Tapi ini adalah persahabatan di antara siswa-siswa. Dan di mana? Itu bendera apa ditarik-tarik? Jangan ini yang bendera. Nanti kamu ke bang kerok kamu. Hey.
Gilang dan kawan-kawan, ini siapa? Kenapa yang duduk patuh? Turun, turun, turun. Kita ini buka 5 5A lawan A. Buka 5A lawan A. Ini antara 5C melawan 6C. Ini main.
Ini baru kali ini nih, nggak ada gawang guys, nggak ada gawang, nggak ada gawang ya, kipernya nggak ada. Gak ada gawang, gak ada kiper itu. Mana kipernya? Wah, kipernya lagi ngurusin pendaftaran SMP. Gak ada kipernya nih. Mana kipernya? Gak ada nih. Masya Allah, ada nyerang semuanya. Upaya dapat. Hiding di situ, hiding di situ. Upaya sekali. Buat aja main seno, upaya sekali. Ajam di jalan, ajam. Yang di tiang bendera nanti nanti di hak gol, awas, pinggir. Untuk futsal dulu berarti ya. Kelas 6C berhadapan dengan kelas 5B. Kita masih penyisihan untuk yang kedua, pertandingan kedua untuk kelas 5-6. Apapun keputusan dari ketika di lapangan, wasit yang memutuskan. Siap. Ya. Akhirnya mau terjadi apapun, wasit yang memutuskan. Boleh protes atau melakukan sikap protes, tapi harus protes saja dan sewajarnya. Tidak dibarengi dengan analis atau perkataan-perkataan yang tidak mencerminkan seorang siswa. Baik, pertandingan pertama untuk perebutan atau penyisihan ya, untuk merebutkan tiket masuk ke semifinal, yaitu antara dengan kelas Anama. Siapakah yang akan masuk ke semifinal? Yang mana di semifinal sudah menunggu, yaitu kelas 6B yang menambah ya. Ini seru walaupun cuaca. Yang ada Jabar di sana, ada masih Jabar, nah, Jabar luar biasa. Ada Ayah, sayang sekali sehingga bola keluar dari lapangan jauh ke atas. Siapakah yang dituju Jabar? Ya, Jabar maksudnya ke siapa tuh? Ya, ada Rasha di situ. Luar biasa, Rasha kembali. Awas berbahaya. Ah, gawang kelas 6A. Iya, ada Rasha. Tendangan yang melintir. Narani. Ya, tendangan ke dalam. Ada Pino. Ah, sayang. Ya, Rasha tendangan yang jauh depan berbahaya. Ah, sayang sekali. Hampir saja menyentuh itu. Bola yang sangat akurat sekali tadi digunakan oleh Rasha. Yang kembali ke tangan ke dalam. Yang mengkocok. Ah, kan. Siapa yang akan
Ada Patihur di sana, yo Patihur. Sayang sekali. Sepertinya pertandingan semakin memanas, semakin menunjukkan skillnya. Jauh ke depan, ada di situ. Ya, bolanya terjadi blocking kembali. Berbahaya ini. Kembali Ayas. Makin itu. Skill dan kemampuan tidak bisa kita gunakan lagi untuk kipernya. Ada Jabar, maksudnya itu di Jabar, pemain benar yang kurang baik. Lagi-lagi tangan, bantu juga. Jabar di sana, kembali ya. Awas terbaik, ini dia ratunya 5A guys. Mohon dipersiapkan untuk oke, 5A. Sekali lagi. Apa yang terjadi di babak pertama ini, di babak kedua ini, di detik-detik awal sudah ada shooting hampir saja memasuki gol daripada kelas 5A. Kembali serangan tertuju. Wah, ada Ayas di sana, berbahaya, luar biasa. Ayas mengocek bola, ada Farid di situ, Pino juga mengocek bola, dapat dikaitkan oleh Basri. Main ini cukup tinggi dan besar. Ya, kemenangan gol. Ada rasa di situ. Sebagai ya, sekali lagi kami mohon untuk disiapkan tim daripada untuk tim basketnya untuk merapat ke sekitar lapangan supaya setelah selesai kita langsung mainkan untuk tim basket putrinya. Baik, kita kembali. Terlihat sekali pemain yang sangat antusias bagaimana untuk memenangkan pertandingan ini. Berusaha dengan sangat keras. Ya, ada Patihur di sana. Jabar kembali. Sayang sekali. Mudah saja oleh Pino. Overline yang bagus. Dan Ayas di situ. Aduh. Lah, kiper kuatnya guys. Atan. Dan ke dalam. Mudah saja terima bola. Terlalu juga kembali sana. Baru ke dalam. Dari para gawang daripada 5A. Ya, Ayas kembali bawa bola. Ayas, masih Ayas. Ada Raja ke sana. Sama menyelamatkan. Ada Raja di situ. Ya, masih Raja. Sayang sekali. Berat sekali. Wow, bahaya. Sayang sekali. Mudah saja ditepis 6A. Di babak kedua ini sudah akhirnya gol. Tinggi. Sehingga kedudukan sementara adalah 1-0. Pukul untuk kelas di 6A. Sudah ada Gray di sana. Gray ke Pino maksudnya. Berbahaya kepada Menepi. Dan lagi-lagi untuk 6A. Tidak ada waktu terlambat. Terus berusaha. Untuk kelas 5A jangan pantang menyerang. Mainan oleh Jabar. Ayo, kamu pasti bisa. Ya, mari coba terus. Masih terus. Hanya mudah saja untuk di kita harap di 1 menit terakhir ada peluang yang bagus untuk 5A. Aduh. Thank you.
Itu saya sendiri masih teman-teman kami mau di. Dua tahun. Revina menang jauh Revina. Ya, 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 ya. Peluit panjang telah dibunyikan. Artinya telah selesai. Alam mana jaya lagi? Sekali lagi, dua kali lagi. Jadi untuk masing-masing tim, pucal. Tepuk sekarang ya, berarti jangan penilai. Oke, mari kita mulai. Permainan akan... Hei, mundur! Hei, mundur deh! Satu, dua, tiga. Yang dipanggil, Tawai! Hei, dipanggil! Mari kita lihat ini. Ini, jalan. Kian, kalian malah. Mau mengapa, tiga-tiga dulu. Mengapar Tias, dia membaca-baca di mana? Dan mengapar Anita, Anita kocak. Oh, kain-kain dia membaparkan. Lawang 5B sangat amat nanti. Oke, okay. Ayo. Hey. Karena yang mengambil bola mengapar siapa? Kemudian dia dihalangi oleh dia. Apakah oke, dan kami mengobat dia atau begitu sebenarnya tak ambil sama dia mau berani kan? Ani kan? Oh, kali betul. Dia mengambil tadi. Oke, mengobat jadi. Jadi apa? Ayo, siapa? Oke, dari lapang mengobat dia. Dia mengobat Ani kan? Oh. Tidak mengatur kepada Lila dan diambil oleh dia. Dia tak mengkocok-kocok di mape. Dan dia mengajak apa-apa. Oh, saya sekali tidak apa. Dia lagi mikir dan dia mengajak. Dan Lisa lalu mengajak. Oh, saya sekali hampir ada kebawa bola. Bola diambil oleh Anissa. Anissa mengajak lagi. Apakah kamu mengajak? Oh, dia mengoper ke dia. Dia mengoper Naura. Naura terlihat. Lain kali Naura melepaskan bola dari tangannya. Oh, Naura trading kan, sambil membawa bola. Oh, Naura mengompor. Dia menggotek-gotek Kanaya sama temannya. Oh, Anita mengambil bola dan mengompor Naura. Apakah Naura menjadi? Oh, dia ini kan. Dia mengompor. Ini juga mencari jalan. Oh, dia terhalangi. Oh, karena yang mengambil bola dan dia lagi Naura. Naura sudah menjadi halangin dan diambil oleh Prisha. Prisha menggata-gata kelima. Maju. Sampai terlihat karena mengambil bola. Oh, diambil lagi oleh dia. Dia menggata-gata korban. Oh, saya kali slidingan. Abis itu mengambil bola dan mengoper Adika. Adika mengejar. Oh, dia mengambil lagi bola. Dia mengoper Naura. Naura ngoper dia lagi, dia langsung mencet, oh sayang. Oke, Prisha mengoper kan? Dia. Oke, karena terlihat tidak bisa mengoper. Oke, dia mengajar. Oh, dan kali tergol, mengoper Anita. Anita kejut, apakah kamu mengoper? Jadah sekali, Anita mengejut lagi. Anita! Oke. Oh, terlihat dia mengoperkan. Ya, kejar. Namsir dan maaf penyesian. Ya, namsir dan maaf. Oh, dan 5 deh. Oh, saya sekali diambil oleh Prisha. Prisha di... masuk lapangan, malah ngantuk dia telah jadi panggil-panggil nanti ayo waktu terus berjalan alamana jaya lagi sekali lagi dua kali lagi
Oke, sukses untuk 626. Kalinda. Tidak mengambil bola, terpikir apa akhiran kena gocek. Oh, telat ribut-ributan. Skor 2 sama teman-teman, tadi enggak kerekam, mohon maaf. Skor 4-2.
sama-sama, oke, semangat. Kelas 4D versus kelas 4C. Setelah pada penyelamatan meeting ini lanjut ke final basket putri kelas 34 antara 4C dan 4D. Dilanjutkan dengan final putar kelas 34 antara 3D lawan 4C. Ya. Good job, Kira. 4C-4B lanjut ke final putar. Kelas 3B lawan 4C. Segera menuju ke sisi lapangan. Halamana jaya lagi. Sekali lagi. Dua kali lagi. Pertandingan berlangsung lancar dan aman. Yang tidak bermain dilarang berada dan melintas. Ya. Terus jarang, jangan dilarang duduk di ini lagi, duduk di pagar lagi. Dilarang duduk di pagar. Siapa itu? Pak Budi. Tengok ke kiri. Ah, itu tangkap itu. Ah, duduk di pagar itu. Ah. Ayo. Nyender aja, nyender boleh di pagar. Nyender boleh. Ini. Go, masuk ya. Sekarang akan jadi gol.
Jaya lagi. Sekali lagi. Dua kali lagi. C lawan 5B. Siap di lawan 4C. Lanjut. Lanjut 6A lawan siapa tuh Suci? Bolanya 6A. Apa kalian jadi oke, kembali lagi pemirsa bersama. Itulah sebuah partisipan di belakang lain. Pertandingan yang sangat begitu sengit, makin memanas. Sekarang Pace melawan menikmati pertandingan. Melawan 3D. Melawan 3D. Untuk skor sementara. Oke, baik sekali. Tari menyiapkan bola dengan begitu nyaman. Oh, apa yang terjadi? Tampaknya terlalu dekat menghalangi bola. Oke. Okay. Umpan lambung, apa yang terjadi? Oke, okay, Tari. Shooting. Tari lagi dari mana shooting yang dilakukan oleh Tiga B? Baik sekali, shooting, let's go! Shooting! Dari 3B. King Sino shooting! Tangan 3B. Baik sekali pemirsa. Atari selagi lagi melakukan tendangan. Maksudnya kepada Rehan. Ada Rehan di sana. Shooting! Shooting! Dari atas untuk pertandingan selanjutnya. Baik sekali pemirsa, cukup berdarah bagi 4 detik. Oh, lagi bisa Tiga gol.
adalah keputusan wasit yang menentukan. Boleh protes tapi satu orang kaptennya saja. Ada pilihan berarti itu wajarnya. Ya, tidak terlalu ada kita menjaga bahasanya. Paham? Paham. Wasit yang menyerahkan. Oke, silakan kembali. Kota dulu. Alamana jaya lagi. Iya, 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 yes. Sekali lagi. Yes. Dua kali lagi. Yes, yes. Duit babak pertama sudah dicukupkan. Tendangan pertama oleh sayang sekali oleh dalam. Tendang saja. Maksudnya Rido di sana, namun gagal dipotong oleh Gatun B. Dengan pertahanan Namce di sana sendiri, sayang sekali tergagal didapatkan oleh kiper Namce Asyam Dinenya. Putra di sana. Zulfi masuk Zulfi dipotong oleh Aidin. Aidin memotong ke Zulfi. Oh, ambulan kok. Oh, sayang sekali masih bisa ditahan tendangan dari Ozil. Dan Razan malam menuju Aidin. Kuasai oleh Aidin. Oh, ke atas. Out. Lalut deh kak. Dan dalam. Dan pojok oleh Rafi Kasim Abi. Maju Jan. Masih mencari temannya. Fauzan masuknya di shoot saja namun gagal. Masih dipotong. Masih menguasai bola. Oh, sayang sekali. Bagus, arah gawang, arah gawang. Dan ke dalam, Aidin. Ayo, ayo, oper, oper, oper. Oh. Jauh, jauh, jauh. Terbuat, terbuat. Semacam lempar langsung ke gawang ini dari atas, sayang sekali. Jauh, jauh, jauh. Putra, lempar. Oh, di sana maksudnya. Hasil menang, sayang sekali. Lagi, depan. Baik, membangun serangan. Tapi, oh. Tahu. Tadi hari ini, kembali menyerang, gagal. Baru menyerang, Namce langsung melempar. Lido di sana, Lido masih di depan gawang, kembali di depan gawang. Apa yang terjadi dan oh sayang sekali. Bagus. Rafi, Dupri, masih 5B, masih 5B. Azan. Masih rebut dan pertahanan 5B. Apakah itu dari apakah akan menghasilkan gol? Dan yang mencari kawannya sayang sekali masih tahan. Masih tahan. Apa terjadi? Oh, gol, 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 gol. Pisang. Kick off Aldir, mau kembali ke Anante. Hey, ada kiper, ada kiper. Pandang lagi, lalu kembang menjadi 2-0. Putra Aldir, sekarang Aldir menjadi kiper. Apa? Lagi, kaya lagi menyerang Anante. Ayo di sana, mas. Putra seperti Omar main jadi transfer dari Cintarengka. Rafi sayang sekali terbunuh dan peluit. Jan. Dilihatin pas arah bolanya. Nabila 1C, Irei 1B, Talita 1C, sayang sekali. Afika 1A, Duki, oh. Risa 1B, Naya
Okay,
Thank you.
tadi menang kelas 5 lo. Ayo. Jangan kendor dulu, jangan underestimate dulu. Jangan dibiarin jawabannya diobok-obok. Ayo, semangat, semangat, semangat. Jangan biar Sekali lagi, ya, ini pertanyaan terakhir.
Inilah dia final futsal kelas meeting 6A melawan 6C. Oh, dia mengerti kali ini ke sekolah barang.
Dan yang mengambil bola ini melempar. Aidin, Aidin tampol sama. Aidin mengambil bola. Ben, semangat melempar bola. Melalui sayang kali. Dan yang mengambil. Oh, dan yang melempar Ben. Ben mengambil. Satu menit lagi. Mana Budila mendebarkan ya? Detik-detik ya, Pak peluit kedua nih. Iya benar, deg-degan banget. Skor masih sama ya Budila ya? Sama. Luar biasa nih. Tim 6A sama 6C. Skor masih satu sama. Ini Hernando nih, kayaknya ini Hernando nih. Apa Kurnia Mega nih? Tendang pertama 6A ya, Miss. Lihat gawang. Ayo, awas, bolanya kenceng ini, awas. Dan setiap penendang diberikan kesempatan satu kali. Dahulu kelas 6A. Saking jangkungnya tuh Darel tuh begitu tuh. Wow, terlalu. Penendang kedua. Ini kipernya Hernando sama Kurnia Mega. Ini Hernando nih. Sepanggung. Balik ya. Yaitu Pati. Nomor punggung 9. Pati, Pati. Tadi kemenangan kedua untuk kelas. Mari bersemangat. Dan Untuk pertandingan. Ya. Selamat ya.
Sekali lagi. Yes. Dua kali lagi. Yes, yes. Segera dimulai. Masing-masing tim. Silakan. Belakang depan. 5 C di belakang. Karena jaga. Ya. 6 C ke di ajang pas meeting. Basketball 2024. Ini lawan babak pertama antara 5 jenama ini. 5 jenama luar biasa kena kostum 5 menit. Di situ ada tadi ada Anis. Ya Anis. Bukan Anis ya Anis. Shooting. Ah, hampir saja. Sudah bukan. Di sini ada angka dia. Yang kembali ada Kiran. Kiran masih Kiran dibayang-bayangi. Dan ada Nadia di sana. Ada Nisha. Bola ke Nadia untungnya tadi. Ada Jihan, Jihan sepertinya kebingungan. Ada Anis, aduh Anis terjatuh kayak sekali. Ada Rani, ah terjatuh kembali. Ada Gira lempar jauh, ada Bisa sendiri berbahaya ini. Langsung tut, oh sayang sekali. Siapa yang dituju? Ada Dil bersama dengan Kirat, Kirat dan Sutik. Nah, saya luar biasa pertandingan cukup seimbang. Di sana ada Anissa bersama dengan Dil masih kurang karena wah cuma ini masing-masing menunjukkan kebolehannya. Oh, berhadapan Kiran berhadapan dengan Anissa. Ah, Anissa sayang terlepas peluang tadi. Tim seru dan semakin memanas. Ada Nadiva kita mengobor ke Kiran. Masih Kiran, masih Kiran direbut oleh Nana. Nana Bisa. Aduh, buat ya setiap 5 C itu melahirkan basket basket. Itu artinya champion pak. Oh gitu. Nah sekarang masa 5 C mana sih siapa yang champion? Iya soalnya setiap yang Buria pegang ini kelas basket ini ya. Ibu dulu jago basket di Gontor bu. Apa ibu pelatih? Mantan 5 C juga nih, ya kan? Tuh. Ya Aisyah 5 C juga sah? Oh enggak. Eh, Kiran sama-sama. Nah ini juga basketnya 5 C juga tuh. Kira-kira mau ke awal dari tanggal. Enak mengambil.
bola. Nora mengambilnya dari semua orang dia. Dia terlihat ditahan oleh lagi mencet. Dan mengoper Belinda. Belinda mengoper dia. Tali yang dicia. Ada Aisyah, ada Nadifa, ada Misha.